Imam Mahdi itu adalah satu di antara keturunan Rasulullah yang akan muncul di akhir zaman kelak di saat berbagai ketimpangan, kedaliman dan kesewenang-wenangan terjadi di tengah umat Islam. Tak ada yang mampu meluruskannya, tak ada yang mampu mengoreksi dan membetulkannya. Mandung kabe itu hayut Maka Orang-orang yang tak berdaya ini memohon kepada Allah agar memberikan kemampuan dan kekuatan. Allah akan berikan melalui satu di antara keturunan Rasulullah, yang mana orangnya enggak tahu, keturunan keberapa enggak jelas. Ini masalah gaib, hanya untuk diyakini, dan enggak perlu terlalu dinanti-nanti. Nanti, pada saatnya, Allah akan munculkan al-Mahdi ini dengan beberapa identifikasi. Yang pertama, Al-Mahdi ini tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Nggak ada pasang spandu, pasang billboard, pasang apa namanya, papan iklan, nggak ada ya. Nggak ada pasang apa-apa, nggak ada kampanye, nggak ada mengiklankan diri, pilih saya, nggak ada. Nggak ada ambisi, memang. Yang kedua, namanya sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad, dan nama orang tuanya. Sama dengan nama orang tua Rasulullah yaitu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Ini kita pahami dari hadis Rasulullah. Kemudian ketiga nasabnya bersambung dengan nasab Rasulullah nanti melalui Al Hasan. Kemudian melalui orang tuanya Al Hasan adalah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ciri fisiknya itu berhidung mancung, berkening lebar. Kemudian juga badannya tegap, perutnya tak buncit, dadanya lebar, bahunya kekar. Cocok untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pejuang, untuk menjadi seorang petarung, untuk menjadi seorang komandan dalam peperangan. Kemudian situasi dunia saat itu beberapa isyarat menjelaskan bahwa kedaliman sudah dan kesewenangan sudah merata di muka bumi, tak ada yang mampu menghentikannya lagi. Kemudian ada yang lebih khusus yaitu ada penguasa yang meninggal. Ada pemimpin umat Islam yang meninggal. Lalu putra-putranya disebutkan ada tiga orang itu saling berebut pengaruh untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Mereka saling berkompetisi memperbutkan jabatan Pada saat itu umat Islam menjadi sangat terpecah belah Lalu muncullah Muhammad bin Abdullah al-Mahdi ini Dari arah timur Mekah Datang ke Matidil Haram Dan orang-orang mengikutnya sambil membawa rayah dan liwa Apa itu rayah? Rayah itu panji kanat rayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauda kemudian waliwa uhu maktubun alaiha la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi al mahdi ini membawa bendera hitam bertuliskan putih maaf bukan bendera panji hitam bertuliskan putih dengan tulisan di atasnya atau di, di, di permukaannya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian nanti setelah menguasai suatu tempat al-mahdi memacangkan bendera benderanya berwarna putih tulisannya berwarna hitam tulisannya sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka bapak ibu yang berbahagia Jangan pernah membenci ketika melihat bendera dan panji ini. Jangan tuduh ini dibawa oleh teroris dan radikalis walaupun mungkin ya. Ini dimanfaatkan oleh teroris dan radikalis untuk mengobok-obok Islam, untuk mendiskreditkan umat Islam, untuk menjelek-jelekkan umat Islam. Tetapi ingat bahwa ini kalimat penting, ini kalimat tertinggi, ini kalimat mulia yang hidup dan mati hati kita adalah dengan kalimat ini. Tatkala baru lahir diazankan mengingatkan kalimat ini. Tatkala hendak menikah waktu disunat diingatkan untuk membuat kesaksian ini. Aishahadu an la ilaha illallah wa aishahadu anna muhammad rasulullah. Tatkala azan berkumandang juga kalimat ini. Tatkala duduk tahiyat awal dan akhir kita juga melafalkan kalimat ini. Aishhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat ini nanti yang bertuliskan pada panji berwarna hitam atau pada bendera yang berwarna putih yang dibawa oleh Al-Mahdi bersama para